Ada yang kita kata berkenan, ada yang kita tidak suka dan ada yang kita benci dengan perangai manusia yang itu bersalahan dengan peraturan dan juga norma-norma nilai manusia yang baik. Jadi sebab itu turunnya Islam telah mengajar manusia bahawa tidak semua perkara boleh diselesaikan melalui akal fikiran dan juga logik akal manusia. Justeru kita juga bergantung harap kepada the revelation, bagaimana wahyu, benda yang kita kata di luar batas, beyond manusia punya imagination, untuk turut sama membimbing, guide the humanity untuk menuju jalan yang lebih sempurna. Sebab itu saya selaku wakil pelajar UIA menjemput dan menyeru semua warga UIA Kuantan, warga Kuantan khasnya semua, ataupun warga Malaysia untuk turut bersama-sama kita explore the beauty of Islam dalam program IIM Festival kita yang akan berlangsung pada hari Ahad ini, 15 hari bulan 4, bertempat di Mega Mall, bermula jam 8 pagi hinggalah jam berakhir petang, insyaAllah. Jadi insyaAllah moh sama-sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada hari ini, wahai anak-anak muda sekalian, kita ingin mengajak kalian untuk bersama-sama dengan kecantikan dan keindahan ini. Kita ingin sebarkan kecantikan dan keindahan ini. Kita ingin tanamkan dalam jiwa masing-masing kecantikan dan keindahan ini. Kita ingin suburkan pada semua kecantikan dan keindahan ini. Apakah kecantikan dan keindahan ini? Kecantikan dan keindahan ini adalah Islam. Islam adalah untuk semua. Islam adalah untuk semua lapisan masyarakat, tua atau muda, kaya atau miskin. Islam adalah penyelesaian masalah. Islam itu keindahan. Kita ingin sama-sama mengajak pada semua untuk kita sama-sama fahami kecantikan dan keindahan ini. Jom, mari semua. Spirit of Islam, revelation, and reason. We shall excel, we shall prevail. Merging faith and knowledge, we the Khalifa. We will fulfill the Amana. See to all.